Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Popularitas penayangan drama Hometown Cha-Cha-Cha terbukti semakin meningkat di setiap penayangan episode terbarunya. Maka tidak heran jika para pemerannya pun mendapatkan banyak perhatian dari pemirsa. TVN juga selalu rajin mengunggah video di balik layar usai penayangan episode terbaru drama tersebut. Kali ini, tim produksi merilis proses syuting adegan ketika Shin Min-ah dan Kim Son-ho tidur bersama. Mereka melakukan pengambilan gambar ketika Yoon Hye-jin terbangun di pagi hari dan kaget menyadari tertidur usai mabuk bersama Hong Doo-sik di rumah pria itu. Yoon Hye-jin perlahan-lahan kabur di saat Hong Doo-sik masih tertidur. Cuplikan video memperlihatkan Shin Min-ah yang berbaring di samping Kim Son-ho sambil curhat mengalami kesulitan karena harus menghafalkan beberapa dialog sekaligus dalam adegan sebelumnya. Ketika proses syuting dimulai, Shin Min-ah langsung berakting panik dan tergesa-gesa keluar dari kamar. Namun, langkah kakinya itu terlalu keras dan sutradara memintanya mengulanginya. Kim Son-ho juga ikut mengajukan protes. "Nuna, kalau kamu melakukan seperti itu, kurasa aku akan langsung bangun," protes Kim Son-ho. Shin Min-ah pun langsung salah tingkah karena terus digoda Kim Son-ho. "Ini benar-benar komedi romantis," sambung Kim Son-ho yang membuat Shin Min-ah tertawa. Ketika proses syuting dimulai kembali, Shin Min-ah langsung tertawa, sedangkan Kim Son-ho berteriak kesakitan. Sutradara yang penasaran bertanya apa yang terjadi. "Aku menendang kakinya," jawab Shin Min-ah. Untungnya, Kim Son-ho langsung tersenyum lebar usai kesakitan. Terungkap bahwa Kim Son-ho dan Shin Min-ah menduduki puncak aktor yang paling banyak dibicarakan serta mendapatkan perhatian dari publik. Melalui drama ini, keduanya memiliki chemistry yang kuat yang banyak menarik minat penonton.